TNI Angkatan Laut memang diketahui memiliki helikopter AS-565 MBA dengan mampu menjalankan berbagai jenis misi, seperti misi buru anti kapal selam, SAR, angkut personel, BDVAC bisa dijalankan helikopter AS-565 MBA. Sampai-sampai ada informasi dari lawan, indonesianaerospace.com, bahwa helikopter AS-565 MBA dapat difungsikan dalam kondisi ekstrim. Apalagi helikopter AS-565 MBA kental dengan kualifikasi buru anti kapal selam. Patut diketahui jika helikopter tersebut memiliki teknologi rahasia yang cukup mematikan. Untuk itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas teknologi rahasia yang mematikan di helikopter AS-565 MBA. Diving sonar helikopter Long Range Active Sonar diketahui memiliki performa apik. Dikutip dari i3haris.com, diving sonar Hellrush diklaim memiliki performa tertinggi di dunia. Untuk itu, diving sonar Hellrush dapat memberikan operator sistem senjata yang jauh lebih mampu mendeteksi. Apalagi diving sonar Hellrush dapat dioperasionalkan dan serbaguna yang mengurangi total biaya operasi, terutama dapat meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan misi perang anti kapal selam. Ada informasi jika diving sonar Hellrush sudah didemonstrasikan terhadap kapal selam diesel listrik dan nuklir. Apalagi ada informasi jika diving sonar Hellrush mengungguli di lingkungan geografis dan akustik yang beragam serta dalam operasi aktif dan pasif jadi andalan diving sonar Hellrush. Dikarenakan diving sonar Hellrush ditunjukkan dibandingkan sistem sonar diving frekuensi menengah, terutama di lingkungan pesisir dan laut terbuka, bisa dilakukan diving sonar Hellrush. Alhasil, diving sonar Hellrush mampu menghasilkan tingkat sumber yang tinggi, sedangkan transducer akustik yang kuat menjadi andalan di diving sonar Hellrush.